Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Risma Pond CCTV Online Channel. Untuk video kali ini saya mau unboxing ya guys ya. Ini DPR mata yang mungkin terbaru. Ini produk baru dari mata Smart IP Camera ini guys ya. Oke. Kali ini saya mau unboxing dan mudah-mudahan teman-teman yang pengen membeli bisa melihat seperti apa bentuknya ya, seperti itu. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kami. Dan yang belum subscribe kami ucapkan silahkan subscribe dulu karena akan mendapatkan video-video yang terupdate dari kami. Oke. Oke guys, langsung saja ini saya mau unboxing ya. Ini mereknya mata, ini dari Spertun juga sama, jadi hampir sama dari pabrik dengan SPT ya guys ya. Oke, seperti apa? Mari kita buka dulu. Bagi teman-teman yang mau beli untuk area Sragen dan sekitarnya bisa, kami bisa melayani di sini untuk agen resminya. Oke, ini ada penggunaan. Nah, ini sangat mudah karena di dalam bukunya sudah dicantumkan untuk penggunaan ya. Dan ini yaitu kartu garansinya. Oke, setelah ini unitnya atau ini. Ini untuk pemasangan di tembok ya. Ini untuk pemasangan di tembok. Jadi sudah dicantumkan di sini, sudah diikut sertakan. Jadi enak sekali ya guys ya. Nah, sama. Dan ini kabel USB. Kabel USB di sini adalah power ya. Power nanti ada ini, ada adaptornya ya. Oke. Ini ada adaptornya. Nanti kita colokkan di sini. Ya, nah nanti powernya nanti untuk jacknya di sini ya. Oke, oke guys, sama hampir sama ya. Untuk ukurannya outputnya 5 volt 1500 mA atau 1,5 ampere ya. Oke, selanjutnya ini unitnya guys. Iya, oke guys. Unitnya seperti ini, iya bisa kita lihat. Yes, oke. Ini guys unitnya ada antenanya ya. Untuk merek mata ini beresolusi 1,3 MP ya guys ya, atau 920p ya. Tapi juga HD ya guys ya. Ini untuk bentuknya ya. Lalu di dalam ini fiturnya, ini ada micro SD-nya ya guys ya. Ini ada micro SD-nya. Ini ada kabel lainnya untuk line untuk internetnya. Jadi bisa nanti lewat WiFi atau memang lewat kabel ya. Kalau memang sinyalnya tidak bagus, maka boleh dipakai kabel yang lebih stabil. Kalau memang wifi-nya itu bagus, bisa nanti nggak usah pakai kabel, tapi pakai wireless-nya di sini. Jadi tanpa harus mengolor kabel LAN sampai ke sini, ya guys ya, untuk memasangnya. Untuk reset di sini sudah ada tombol resetnya. Nanti kalau ada pengaturan awal, ini ada DC-nya. Nah, kabel DC-nya sudah kita ikutkan di sini dan tentunya iya sudah nanti masuk sini. Yes. Oke, gimana guys, tertarik dengan produk ini? Nah, silahkan beli untuk di area Sragen sekitarnya. Boleh keluar kota, boleh kirim-kirim. Bentuknya unik, lucu, dan harganya juga terjangkau guys.
tidak secara produk. Ini sudah kami sudah menjual ya beberapa yang sudah memang dari Spertun itu, dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih lancar-lancar saja ya. Ini oke ya. Oke guys, seperti ini bentuknya. Untuk yang lainnya tidak ada. Nah oke, ini untuk kameranya sudah HD ya guys ya. Kamera sudah HD. Nah, untuk live di Android kita menggunakan program Yosi ya guys ya. Jadi masih menggunakan program Yosi. Nih. Terus untuk fitur yang lain masih sama. Jadi komunikasi dua arah, dengar dan bicara. Jadi bisa untuk bicara lawan dari arah yang ya berlawanan. Dan ini ada rotasinya, yaitu vertikal atau horizontalnya ini. Nah, vertikalnya 110 derajat atau horizontalnya 355 derajat. Jaringannya bisa WiFi, bisa LAN. Ya, wah ini kompleks sekali. Bisa menangkap gambar yang keadaan gelap. Iya, seperti itu guys, yaitu smart IP kamera CCTV mata IP ya. Oke, seperti itu, semoga bermanfaat review ini. Dan kalau teman-teman bisa mau membeli, ini bentuknya unik sekali ya guys, unik, antik, dan juga tentunya harganya lebih murah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga jangan lupa subscribe-nya ya guys. Oke, terima kasih.